sekarang kita nak singgah pula dekat Palu. Palu, Game Zone Palu. Ini pun baru dibuka. So kita nak explore apa ada dekat dalam. Okay, dia ada macam-macam lah. Ada contohnya ada game-game kereta. Basically Palu ni dia punya permainan kat sini lebih kepada interaktif lah. Contoh macam mainan macam mesin ni, apa, lumba kereta, ada lumba motor, and then kat sana pun ada macam-macam lagi. So kita nak pergi sejar kat sana pula. Okay, ini salah satu permainan dia, Operation Ghost. Saya pun tak tahu apa benda. Ni Big Punch. Agaknya ni main tumbuk-tumbuk. Okay, and then sana ada mainan bola keranjang. Alright. Okay, diorang pun ada ni. Apa nama ni? Lost on the Island of Spies. Ay, kakak ada kat situ? Kakak main game apa tu? Oh, main game tembak-tembak. Tembak! Bang! Okay, ni game apa ni? Macam hantu je. Minta sekejap. Eh! Abang! Abang main game apa? Oh, game Pirates! Abang nanti main ke bang? Yeah? So basically Palu ni dia mainan dia lebih kepada remaja lah. I should say untuk budak-budak 12 tahun ke atas, saya rasa worst main datang dekat Palu ni. Okay? Tapi kalau macam ada anak-anak yang bawah umur 12 tahun, so mereka mestilah boleh main. Cuma pilihan permainan kat sini agak terhad. Maybe jom boleh main game-game macam ni lah. Game-game macam catch-catch ni kan. Macam ni, ada gula-gula. Cepat kakak, cepat abang. Pukul. Pukul ni tu. Pukul. Cik, angkatnya guna ni. Guna ni kan? Tak. Nak main, guna. Angkat. Wah, kakak dapat apa tu? Okay, kakak ambil. Dapat apa tu? Apa tu? Wah, dapat batu je. Tak apalah. Yeay, jadilah. Abang reti ke main bang? Abang? Main kereta pula. Ui. So even diorang pun ada macam buat mainan tikam macam ni lah, catch apa tu, apa benda Allah tu dah, mainan ke apa tu. Okay, lagi apa ada kat sini? Tu sini pun ada. Coklat pun ada. Kalau korang semua datang ke Aeon Maluri ni, so korang boleh bawa lah anak-anak korang datang main dekat Palu Game Zone ni yang terletak di Aras 3, sama level dengan Kitsuna. So basically permainan mostly kat sini banyaknya permainan untuk anak-anak remaja lah sebenarnya. Contohnya ada permainan lumba kereta, ada permainan lumba motor, apa lagi, mainan apa, bola keranjang ada, tembak-tembak. So untuk anak-anak yang usia 12 tahun ke atas, saya rasa berbaloi lah korang datang main dekat Palu. So ya, yeah, kalau ada anak-anak korang yang bawah 12 tahun pun, ada juga a few mainan juga yang ada kat sini. Tapi saya rasa terhad lah. So basically Palu Game Zone ni more to untuk anak-anak remaja. So kalau you guys datang ke Aeon Maluri, so you guys boleh bawa anak-anak korang datang main kat sini.
Okay guys, penatlah sudah bawa budak-budak ni. Bukannya dengan cakap kadang, aduh. Tapi they really had fun main dekat Palo dan juga kat Kizuna. So nanti kita datang sini lagi eh. Okay guys, bye-bye cepat. Ayo abang. Bye.